Babin Kamtibmas Mabhar Aibtu Sumarno bergabung bersama dengan patroli, lantas dan Babinsa serta pemadam kebakaran di bawah pimpinan Pawas Ibtu Sujaro mengevakuasi laka lantas kendaraan minibus ke jebur Kali Ciliwung. Adapun kronologisnya berawal dari kendaraan minibus Avanza dengan nomor polisi B1840 PYT dari arah Gajah Mada menuju arah setelah putaran kompas, pengemudi langsung tidak menghiasi kendali dan akhirnya kejebur ke kali. Kemudian korban sebanyak 3 orang diselamatkan oleh PPSU yang kebetulan sedang menyapu di sekitar lokasi. Sementara itu, kendaraan diangkat dengan menggunakan alat dari Dinas Pemadam Kebakaran. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtibmas Mabhar Aibtu Sumarno. Salam Tribrata.